الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الجنة مثوى لعباده المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم، manusia semuanya adalah keturunan dari cucu daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi kita Adam alaihissalam adalah Nabi yang pertama. Sebagai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dari kalangan manusia itu Adam alaihissalam. Dan seluruh manusia di jagat alam semesta ini adalah keturunan anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Mengambil ibrah dari kisahnya Nabi Adam alaihissalam, kita ini harus sama-sama tahu bahwa sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam rumahnya bukan di bumi ini, bukan di dunia ini, tidak. Sebagaimana di ayat yang terkenal kita sama-sama sering dengar dalam surah Al-Baqarah, bahwa dulunya kakek moyang kita Nabi Adam alaihissalam itu aslinya adalah penduduk surga. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika pertama kali Adam alaihissalam diciptakan, kemudian diberikan pasangan di surga, apa Allah katakan? Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga. Jadi tempat tinggal kakek moyang kita Adam alaihissalam ada di surga. Kun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan semua yang ada di surga yang kamu pengen. Tapi kata Allah apa? Jangan dekati satu pohon. Wala taqroba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Kalau engkau dekati itu pohon, kamu akan menjadi orang yang zalim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada makhluk pembangkang. Ketika Adam diciptakan, dia disuruh bersujud, malaikat semua sujud kecuali dia. Siapa? Iblis laknatullah alaihi. Iblis tidak mau bersujud dengan adanya Adam sebagai makhluk terbaik. Kenapa? Karena dia merasa sombong, merasa dirinya lebih baik dari Adam, tak pantas saya bersujud kepada Adam. Dan iblis laknatullah menyimpan dendam kesumat kepada Adam alaihissalam. Ketika Adam menjadi penduduk surga dan dia telah terusir dari surga, kenapa? Karena tidak mau taat untuk sujud atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia berikrar, bagaimana aku bisa memanipulasi Adam agar dia juga diusir dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa sekalian, ayat Al-Baqarah tadi memberikan kisah lengkapnya. Apa Allah katakan? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Akhirnya iblis mencoba memberikan konspirasi makar. Supaya apa? Merayu Adam. Adam, kamu makan aja buah syajaratul khuldi itu. Kenapa? Allah itu larang kamu bukan karena buah ini berbahaya, tetapi kalau engkau makan, engkau jadi malaikat di sini. Engkau akan abadi di sini. Maka makan saja. Dan dia mengkamuflase nasihat busuknya ini sebagai sebuah nasihat. Wa qala inni lakuma laminan nasihin. Dalam surat Al-A'raf, Allah katakan, sungguh ini nasihat yang baik buat kamu Adam. Akhirnya Adam alaihissalam yang polos itu memakan buah khuldi. Apa yang terjadi? Allah marah. Allah marah kepada Adam dan Hawa. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan Adam berada di dunia, menghabiskan sisa umurnya sebagai jembatan wasilah untuk pulang. Kalau lulus di dunia menjadi orang yang beriman, bertakwa, maka Adam akan pulang ke kampungnya pertama, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, ketika Allah katakan walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, tempatmu sekarang di bumi sampai waktu yang ditentukan, yaitu sampai ajalnya habis. Dan Adam alaihissalam dan Hawa telah sukses jadi uji oleh Allah di atas dunia, dan insya Allah nantinya akan bersama para anbiya yang lain masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ibroh dari kisah ini? Yang pertama, Anda, saya, kita semua adalah anak cucu Adam. Sebenarnya semua manusia anak cucu Adam. Dan ingat, rupanya kita ini seketurunan Nabi Adam punya tempat tinggal yang hakiki. Di mana? Di surga itu rumah kita.
Rumah kita di sana, bukan di sini, pemirsa sekalian. Di sini adalah wasilatul haya, cuma perantara hidup. Kenapa? Di sana kenikmatan sudah di-prepare oleh Allah untuk kita. Kenikmatan terbaik yang unlimited Allah berikan buat ahli surga. Maka ingat bahwa di dunia ini bukan tempat akhir dari kehidupan kita. Bukan. Salah besar kalau Anda kira ini dunia akhir kesuksesan Anda. Salah besar. Karena apa? Kita semua harus pulang nanti. Pulangnya ada dua kemungkinan. Kalau Anda tidak lulus ujian, Anda tidak akan berlabuh bersama Adam alaihissalam, bersama Nabi kita Muhammad di surga Allah. Tetapi Anda salah orientasi, terlalu nikmat-nikmat dunia, gak mau ibadah, gak mau beriman, gak mau bertakwa, gak mau ngaji, maka Anda bisa tersasar ke neraka Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka surga itu ada kenikmatan yang luar biasa. Kenapa hari ini banyak kita orang Islam yang kurang getol ya mencari bekal menuju surga? Apa sebabnya? Nah, kebanyakan yang menjadi kelemahannya adalah yang pertama, tidak punya orientasi gambaran surga itu apa. Tidak mengenal surga itu apa. Apa nikmatnya? Karena seseorang itu akan terpacu menggapai sesuatu kalau dia mengetahui motivasinya. Ketahuilah pemirsa sekalian, ketahuilah bahwa di surga itu sudah Allah simpankan nikmat yang luar biasa. Di antaranya apa? Allah berikan sedikit deskripsi. Walaupun nikmat surga, ustadz manapun, kiai manapun tidak akan bisa memberikan visualisasi yang konkret kepada Anda. Tidak. Dia hanya bisa memberikan sinyal-sinyal bagaimana keadaan secara global. Karena apa? Kata Nabi, di surga itu seperti yang kamu bayangkan dari dalil-dalil Quran dan hadis, penjabaran para ulama, setakat itu otakmu. Tetapi nanti aslinya lebih dahsyat dari apa yang kita gambarkan. Karena itu Allah, Nabi mengatakan, mala ainun ro'at, di surga itu ada yang gak pernah terlihat mata. Wala udhunun sami'at, gak pernah didengar kuping. Wala khotaro ala qalbi bashar, bahkan di surga itu nikmatnya gak pernah terbersit dalam hati kita. Hati Anda, hati kita semua. Kenapa? Allah sembunyikan yang lebih dahsyat. Salah satunya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di surga itu sudah menanti kita sungai-sungai yang isinya air-air segar bisa kita minum. Lihat Allah katakan di dalam surah Muhammad, Allah katakan apa? Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang disediakan buat orang bertakwa. Nah, siapa yang bertakwa, ikuti jejak Adam, ikuti syariat Nabi Muhammad, dia akan jadi orang bertakwa. Apa kata Allah? Pertama, di surga itu ada fiha anharun. Ada sungai mimma'in ghairi asin, dari air yang tidak payau. Segar airnya. Barang siapa yang minum dari air surga itu, satu teguk dia minum, lam yadhma abada. Gak akan pernah haus lama-lamanya. Adakah hari ini air mineral yang memberikan keajaiban seperti itu? Bahkan air zam-zam pun tidak bisa melangkawinya. Tapi apa? Air di surga akan memberikan keutamaan yang luar biasa. Itu yang pertama, air yang segar, tidak payau, bisa menghilangkan dahaga selama-lamanya. Fiha anharum mimma'in ghairi asin. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan ingat, di surga itu ada susu. Apakah di antara pemirsa menyukai susu? Tentu kita semua suka susu. Tetapi terbatas kita bisa menikmatinya. Satu gelas, dua gelas, tiga gelas, tidak bisa lebih dari itu. Tapi di surga Allah kasih susu sebesar sungai, isinya susu semua. Dan ini bukan dongeng, tapi ayat yang menggambarkan. Fiha anharun min labanin. Laban itu artinya susu. Di dalam surga ada sungai isinya susu. Lam yataghayyar ta'muhu. Dan tidak akan pernah basi. Kalau susu dunia bisa basi. Tapi susu di akhirat tidak akan pernah basi. Anda bisa berada di dalamnya. Yang ketiga apa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anharum min khomri ladzatil lisyaribin. Di surga ada khomer yang tidak memabukkan dan halal diminum, tidak haram seperti khomer dunia. Dan yang terakhir, di surga ada apa? Wa asalim musaffa. Ada madu yang disaring di sungai, isinya madu yang telah disaring, madu murni. Anda suka itu semua? Ini nikmat surga yang jarang didambakan oleh kaum muslimin. Ketahuilah, ini Allah persembahkan buat kita. Itu surga rumah kita. Kita semua anak cucu Adam. Kita harus pulang ke surga. Kita cari bekal sebanyak-banyaknya. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa sadar bahwa dunia ini bukan selama-lamanya. Tapi dunia ini kesempatan kita sama-sama menghimpun bekal agar kita bisa pulang ke rumah kita insya Allah. Jannah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa berburu surga dan kita insyaallah dimasukkan ke dalam surganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.